Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pendekar dari Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teteratai atau PSHT menggelar berbagai pertunjukan silat dengan beradu keterampilan jurus di Kompleks Pendopo Kabumian, Kompleks Pemerintah Kebumen. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati satu abad berdirinya perguruan pencaksilat tersebut. Berbagai jurus yang ditampilkan oleh para pendekar ini diantaranya adalah jurus tunggal baku, jurus dengan mengandalkan tangan kosong dan keindahan gerakan ini dimainkan. Keindahan gerakan tangan kosong tersebut merupakan salah satu upaya PSHT dalam melestarikan budaya leluhur asli Indonesia, yaitu pencaksilat yang saat ini tengah digemari kaum milenial sebagai pertunjukan untuk membela diri. Terlebih saat ini, pencaksilat sudah mulai dilombakan dan dipertandingkan pada tingkat internasional sehingga diharapkan PSHT dapat memberikan sumbangsih untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Beragam agama, majemukan kita adalah takdir Allah. Saya yakin dalam rangka PSHT Pusat Madiun Cabang Kebumen Persolawat. Ini mudah-mudahan ulama menjadikan satu titik teladan sehingga warga kami bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, yang tahu benar salah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kumpul dengan umaroh, pimpinan pemerintahan di sini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi, bisa berkontribusi dalam mengisi pembangunan di Indonesia, khususnya di Kebumen.